telung puluh lima nonton kurang lebih telung puluh lima nonton. Saya kira zaman Suwardi Pak D, saya suka nggak nih apa? Naston yang rebu legen kayak wis melu rong. Yo wis lho. Wis melu padha nang rong. Sik dhewe aku nderek bapak, Pak Anu. Aku ki nderek Pak Darman mayang nang ngene Pak Anu rebu legen lakone semantri ngene. Oh, pas mantri ngene kae. Ah, oh, oh, entas wae. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Digi Channel. Di masa pandemi ini sangat sulit untuk melaksanakan kegiatan apapun, karena ini sudah menjadi peraturan pemerintah bahwasanya COVID-19 ini virus yang sangat membahayakan bagi kita. Jadi kita tidak bisa aktivitas dengan bebas atau nyambut gaya dengan bebas. Tapi dari segi positifnya, bahwasanya kita bisa otak kita bisa berputar, otak kita bisa memunculkan kreativitas kita. Oleh sebab itu, saya ingin melanjutkan program Jabar ya Bu, Jagungan Bareng. Ini edisi yang ketiga. Pada edisi yang ketiga ini, saya ingin jagungan dengan salah satu seniman, seniwati lah. Kota Sragen, saya kira sudah tidak asing lagi bagi para penggemar wayang kulit, karena beliau ini senior termasuk MC, ini ya ayu, MC ini wis tuwek, saya ingin jagungan, ya pokoknya jagungan santai, karo nostalgia zaman dhisik, yuk kita ke jagungan ibu kita Darsi. No. Selamat sore atau siang, Mbak Dar. Selamat siang. Sipun kabare? Apik ta, Mbak? Sipun saya sehat. Sehat-sehat. Nah, alhamdulillah, sing penting sehat we, Mbak. Nggih. Biar napa ta wong apa? Tahanan koyo ngene iki lak ya sing penting diparingi sehat. Okay. Karena dengan sehat otomatis imun tubuh kita aman saka virus-virus. Pemane virus kaya apa COVID-19 to, Mbak. Nah. Iki selama pandemi. Selama pandemi iki kegiatanmu apa, Mbak? Ya, di rumah aja. Gak dodolan apa piye ngono gak? Ora enjo dodolan ngono to aku. Lah iya to. Aku ki yar dodolan, yar dodol apa? Enak yo dodol bareng sini omah ya apa itu? Sebenarnya ki aku covid iki 19 ki, aku mau gendelak sawah. Etok kene, tak yo gendelak. Wis di sawah. Ya suke berarti. Suke lan ora niki kok pokoke sithik-sithik tetep tak syukuri. Ya alhamdulillah to pokoke sing penting. Jeneng sawah di sawah kan wong penting ayam benah ora bakal kesan deras. Lah nyambut gawe terus arep ngopo to? Lah iya to. Berarti pitung sasi, wolung sasi lah. Orang yang buat gawe. Anu Mbak Tar? Ibu. Sambahan kan yo termasuk wis sinden atau seniwati senior ya, terutama yang di Kota Sragen. Mergane sing sepuh-sepuh wis ora aktif ya, dasare. Lah, sambahan ki berkecimpung awal mula sinden cara nyemplung ning dunia kesenian kuwi kira-kira umur pira, Mbak? Tahun pira umur pira kira? Nek taune aku ora lali ya. Taune nek nang kesenian kan Mbak Prati, Mbak Yuki, Mbak Tati, Mbak Lastri kuwi ra yo sinden. Dadi aku wit SD kelas telu nek ra kelas loro, kelas telu. Aku kelas telu aku wis melu. Wis melu. Inden.
menek melok Mbak Lastri, melok Mbak Prati zaman luwih suwargi almarhum Pak Darman Putrisono. Kuwi berarti sampean kelahiran tahun berapa? Tahun 68. 68 dan 8 nek kelas 3 berarti umur 9 tahun. Heeh, 9 tahun sekitar kuwi. 9 tahun berarti sudah tak walu ya? Berarti ya sekitarin mbak ya wis suwe ya berarti. Aku malah barengan Mbak Sunyake kan cakup sekolah. Oh, Mbak Sunya? Sunyake kan SD. TK, TK-ne malah bareng. Mbak Sunya TK-ne bareng. Berarti ya sa sa pantaran ya, Mbak Sunya. Ngono to ya ya. Lah nek nyindene sik ndi? Sik Mbak Sunya soalnya metune Mbak Sunya sik. Loh. Mbak Sunya kan kelas 4 metu. Oh, enggak maksudnya mulai nyemplung ini yo sinden sik sapa? Sik yo bareng. Oh, bareng. Bareng, Mbak Sunya bareng. Dan anu guys, ini sampean ben ngerti bahwasanya Mbak Darsi ini kan keluarganya juga seniman. Mbak Yuna yo sinden kabeh loro-lorone Mbak Lastri, Mbak Lastri karo Budi Prakti ya. Budi Prakti ini adalah istrinya almarhum Ki Gondo Darman. Nah. Jadi kula yo raketane cilik-cilik yo njo. Nah, yo lali. Siswanto. Lenarso aku yo dalang, terus almarhum Sis. Ku yo sak pantaranku ku yo dalang. Terus akhirnya Budi ya sini Kalimantan ya. Oh ya sini Kalimantan Budi ya dalang. Ini bapak sampean dalang kan? Dalang. So, Bapak Basuki wis padha karo. Oh, Mbak Basuki. Ini trah ngendi? Klaten. Klaten ngendi? Gak kelingan. Cedake daerah kulon dalan apa Pak de kestik sekitar Pak. Oh, berarti daerah anu ya. Karang Nongko, Karang Nongko. Pak de anu, Pak Lisayoko. Saya oh, berarti Jolo Tundona daerah kono. Enak Pak Mbak Basuki ki enak trah dalang nang gua dak. Dak kelingan. Trai sapa no gak ngerti. Gak mudeng aku. Oh, ngono nah, berarti berarti pancen ya wis keluarga seni, wisan keluarga seni. Terus mulai terjun profesional dadi sinden. Heeh. Kira-kira umur piro? Wis profesional loh terus. Ya secara ya terus dandan wes anu lo ya begitu aku kelas sampai SMA aku lah nanti SMP lho bro aku gak sekolah lho aku mau ke kelas 6 maaf oh no no main tekan aku tekan SD alangger ya jebol aku kasihan dari sini. Ora apa upama dipas upama pas wis sekolah ngono SMP ora kira nyemplung ning ya nek SMP ku ya SMP ku SMP mulai dandan wis payu lah wis kerjane wis nopo amplop to bayaran pertama kelingan ora piro aku pertama bayaran ning gone ketok 7000 7000 lho sapa 7000 aku lenengan lenengan nek melu wayang pertama sapa ya Pak Mbak Buyut kuwi. Ayo Mbak Pak Darman kuwi. Kuwi Pak Darman terus bar Pak Darman ya ya jenenge kadang-kadang praing ngono ya sok meneh Mas Purbo, Mas Purbo. Kuwi jenenge Mas Purbo terus karo Bang Suwardi Mas Mulyanto dan sebagainya kan. Nek bedane ya Mbak, bedane sinden sik kan saiki ngono nek menurut anu apa pendapat ngono bedane apa Mbak? Nek kanggone aku ya zaman dek ben ki nek sinden nek zaman dek ben ki rumah saku nek aku lho nah, pribadi lah pribadiku pendapat pribadi pribadiku nek neng gending nek kanggone neng gending rasa aku nggatek ke banget nek aku lho nek aku nggatek ke banget aku ketok e zaman aku melok Pak Anom sing genah beliau beliau Pak Anom ku aku sing nanti Butantina, Mbak Yakni. Mbak Yakni Butantina. Sembuh patokan kuwi lah. Nggih patokan kuwi. Kuwi iki aku anggar nyinden, aku ketoke meneng. Ketoke meneng, tapi aku ku mau ngateke anu sindenane. Aku kuwi. Tapi nek saiki rasaku koyo ya yes, bedane ora ngatekne lah. Perasaanku ngono kuwi. Wis pokoke intine bedane dhisik orang gampang kaya saiki gampang kaya ngono to. Heeh, rasaku kaya ngono kuwi. Kadang-kadang aku yo ngandani karo
genduk-gendukku sing sak melok takan tak kandhani pokoke nek sing luweh sepuh luweh senior ngono kuwi gatekno notasine dadine pemutiko kene tipe ngene-ngene dadi aja gampang ke aku kerep-kerep ngono to dasare ngene uang nindene wayangan dhisik karo saiki kan luwih gampang saiki. Ya, heeh. Saiki coba sampean nindene nindene wayang sewengi lah gendenge piro ta? Ya iya. Sing gendeng abot ngene. Heeh. Paling nek mung jejeran tok. Heeh. Wis lian jejeran apa ndang lane tok? Nah dhisik swargi Mbak Boyo. Jejer kuwi anu terus kadang-kadang apa? Terus swargi Mbak Boyo gendengan kan angel-angel abot-abot. Sakelingane swadine ngono lho. Saya itu nak jejeran nganggu gending, gitu. Nggo bedol jejer nganggu gending, jangan terus goro-goro cek nganggu gending, menyuruh cek nganggu gending. Kan sekitar 4 sampai gorong jejer pindu, kan sekitar 5 gending. Nih saya kira mung jejeran tak aku jejer paling mau ngapota mung kabur. Nek nganggu nih siden kelas sampean kan nek mung kabur wes surat limo dolar kepala atau wesan. Jadi ya jadi kan perbedaannya lah mung dhisik angel saiki luwih gampang. Nah, mula nek aku meng apa ya ngandake pendapat sampean dhisik gateke saiki ora. Megane saiki wayangan yo ora ning gendhing. Lah ya makane iku. Lah iso. Ya mergane yo gak enek gendhing iku. Tur wektune ra beda kan dhisik. Heeh. Lah dhisik sinden jam 8 wis genah munggah. Heeh. Bari jam 5. Eh, iya. Nah, wis pirang jam ae kuwi anu durasi waktu wayangan. Lah terus sampean mendereke Pak Dianem iki taun yo kelingan. Taun malah gak anu pokoke kurang luwih aku nderekne Pak anu kuwi wis 35 taun. Baesuk lho, 35 taun kurang luwih 35. Sehingga zaman Suwardi Pak D saya suka nggak ini apa ngastor nih rebu legen kayak wis melu belum? Yo wis no. Wis melu macam mana belum? Sik dewi aku derek bapak Pak Anu. Aku pun derek Pak Darman mayang nih gue Pak Anu rebu legen lakonnya semantri ngeyer. Oh pas semantri ngeyer ya? Semantri ngeyer. Ayo mesti pedat iki. Ora kutu. Syukur. Isih aku. Ora iki. Sunan saya suarti Pak Darman kayak suluk penanggalan gitu. Suluk penanggalan kan kon aku. Terus dari ini esu engono terus ngomong kare Pak Darman. Kan anakmu tak open aning. Sing Pak E, sing Pak E nanti ke karmu. Berarti pas lakon semantri nyari kayak no rekamannya ono aku tahu nonton. Satu ya Allah aku terus karena semantri ngenger ini ngantak aku yang ngelakuknya semantri ngenger Pak Ika aku ngantak nguangis suwe jadi saya lihat kamu bahasanya apa? sing yang gede Pak Anom? Iya namun Pak Anom ya sih ini kayak Hutan Tina hanya anu pertama sampai lebu loh Hutan Tina Mbak Yatmi, Mbak Lani, cilik dewa aku jadi papa sih? Iya papa sih jadi tamu elur tapi orang wis ramai elur rekaman. Rekaman deh, rekaman sing neng dalamnya Pak Anem. Wis ora. Terus rekaman kaset pita kan wis bar kae lagi sampean melu to. Tolong bu Hemo. Derek bapak Pak Anem di sana nih Kabupaten Blitar. Oh pisan sih kelingan mah. Kelingan aku. Jadi tahun 85 kuwi. Sekitar. Nah, kuwi guys, Mbak Darsin iki wis melu 35 tahun, jarene Pak Janem 35 tahun. Ya, tur
upama dhisik iki wis enek YouTube. Mbak Tarsini iki viral. Soale ada ciri khasnya. Ciri khasnya Mbak Tarsini ndereke padhamu. Kuwi nek ngertine nek penonton saiki kan ngertine ra kuwi to viralmu Pak. Alah senam Mandarin kuwi padahal dene Pak Dianom sing wani saut-sautan bantah-bantah lan mung sampean tok. Nah, cara saiki kan upama saiki lho, saiki ra kaya ikan, ngono kuwi to, Jan. Lah iki upama dhisik iki sing YouTube viral jane. Ya mari lairmu iki yo kedisiken ngono lho. Pas dilepokne neh to piye. Ya kan mesti akan juga malah dicelok lek. Musuhnya aku kok. Musuhnya siapa lagi, Don? Ula. Tarsini. Apa lek Kiron? Aku tunggoni bojomu ta, Dar. Heeh. Lah ya mengkramas. Ayo, Dar, aku juga ya, Dek. Yo. Piye, Dar? Nyaman ta? Penak lek. Jangan ini malah kepenak. Wong ora kedijian, tak kira ya wasane ya. Wis tak kira ya viral. Tapi kan gampang to Mbak miralke. Miralke sesuatu itu kan gampang. Dhisik kan yo jeneng dhisikan mlebu tipe sampean sing ngerti dhewe. Arep rekaman RRI we. Angele ra umum. Dhisik media untuk mengangkat nama iki kan yo rekoso. Saiki kan gampang. Cukup lewat HP, cukup lewat YouTube kan langsung dal-dal-dal banget. Yo mergane yo kemajuan teknologi mau. Lah terus enek Sino Mandar iki jenenge sing sapa to? Asli. Mas Jolino. Oh Mas Jolino to kan? Mas Jolino. Oh alah. Lah sing anu nek mau sing nglakoke pertama sing sindeni apa sing pertama? Tak kelingetimu lho.
Nek sini bareng urung enak. Ora mung sampean tok. Rasa aku mung. Lah yo pomo kan dhisik wis enak YouTube kan ya wis. Kan sampai saiki kan ya Cina Mandari ya cek. Alhamdulillah. Cek okeh penggemar itu. Aku malah seneng kok pamane iki genduk-genduk sing ya sama Mas Purbo sing dari Mas Purbo kan ya enak. Anu Congpe. Oh Congpe. Aku malah seneng nek iso nerusne iso. Namanya Sinden. Wong meneh sak pas sampean kan ya situngane ya wis dijeneng lah wong jeneng. Sopo to sing jeneng Darsini? Sopo to sing ngerti? Mbak Darsini ibu kita. Darsini iki sopo to sing ngerti? Aja muluk. Ngono kuwi nang dhisik apa kowe gak duwe ide? Arep suntik iki. Alhamdulillah. Tot. Ya liyane apa? Kancaku ra yo enek to. Lho lah iya. Ning delalah sing sing anu sing ngajak sing are nyuntik kuwi lho. Heeh. Are nyuntiki mantek ning gone kancaku anu Sinden. Heeh. Kuwi jarine yo ngomong Januar kacak-kacak suntik. Nek kok sempat tertarik dhisik. Belas. Aku nek wet mbiyen aku. Aku nek wet mbiyen iki tenan endenge ya. Aku kuwi wis rumangsani. Rumangsani segalanya. Hmm. Rumangsani segalanya wong rantuwe. Terus rupa, suara, bongsong ngono kuwi marane wis tak dasari sangko. Iya, jumlah-jumlah. Oh, gak nek tenan. Tenan anu kok. Nek tenan. Nek dhisik rupamu ya ayu lho. Sing kandha sapa tak antemane. Sing kandha sapa tak antemane. Aku kowe ngomong wis suwek ngono lah kok gecek ngarani kok pas aku. Eh tak dibohong. Dereke padanan kok padu mantap. Yen wis sinden pilihan. Ya to, swara genah. To dhisik tongane dari raut wajah iki ya lumayan to kowe disan. Yo rasane iki katarek. Ya mung kan sorone iki wong irung iki tidak madahi. Marai iki yo piye yo ono aku. Ya kuwi tak dasari sih aku ki eneng rumangsane ora pengin bangsa koyo ngono aku karena Allah wis. Ya apa dhisik melu-melu tak kira ya malah aku yang ngopo ya aku dhewe gila. Nek asline ya sementing mung syukur nikmate Gusti Allah apa sing diparingke ya wis kuwi lah. Umure sampean lho ya 52. 52. Kalau jalan 53. Aku 74 kok. 74 enggak. Ya katek 6 tahun. Ya nek 50 nek kepala 50 ku ya wis mulai wis tuwa ya wis suwek to kandhane wis suwek kok sing kan cek sing ijek ekstrak sono seragen kan seragen kan jimben jane obah ya akeh nek sing jeneng seragen iki penabuh kadalange akeh to lah iya ning sing ijek ekstrak sampe saiki kan iso ditung dengan jae melampung nama ibu kita dah sini kan ya saka Pak Anom kuwi nderek karo Bayu ya alhamdulillah ya nek karo Bayu kan sing penting lah nggo nggih tuwa-tuwa nah ya mbuhane lah carane yang wayange biyo apa to yo tinde iki sing terakhir Mbak sing terakhir dan ini sampean iki namanya itu yang mantap itu kan Pak Anom lho nah harus diakui nggih kira-kira ada ucapan tidak kepada beliau Pak Anom, kira-kira ada silahkan yang matur buat menang kepada Anom kan mirsani apa ngatur-atur sembah nubun uyut alit dalam dipun bimbingan Bapak yang matur sembah nubun nanti rasa matur aku sangke bersyukure aku karo Pak Anom kan kula anggap yang sepuh kula. Bersyukur saestu kula enten Bapak enten napa-napa ngoten kados Bapak kula piyambak enten kami penonton sing haribasane mbuli lah. Nggih, mbuli Bapak ngoten. Kula niku kados sing mboten trima. Kalau Bapak untuk supaya Bapakku diri pokoknya waktu itu bersyukur Bapak karinya sehat panjang yuswa dalam sembah nuwun itu yang terus di seperti Bapak kasih perso
ngajak kula. Terus karo Bayu. Nah, jadi kali Bayu aku yang matur nuwun ya Le. Ya Le ya. Iya. Nggih gur nggih tuwek tuwek nek jek film ngajak aku. Wae genep-genep ya Le. Ngaten nggih Pak Tarsine. Terima kasih matur nuwun atas waktunipun. Semoga muga-muga diparingi sehat, lancar rezekine. Amin ya Allah. Apa sing urung kecape muga-muga ndang terkabulkan. Amin. Ini niku nggih. Matur terima kasih matur nuwun. Lepatin yang pamitan. Matur nggih guys, terima kasih matur nuwun. Terima kasih. Dadah.